Berdasarkan konsep spesies biologi, dua makhluk hidup yang menempati wilayah geografis yang sama dianggap sebagai satu spesies jika titik-titik. Nah, di sini kata kuncinya ada spesies dan menempati wilayah geografis. Nah, kita lihat dulu spesies, spesies atau jenis. Jenis. Nah, spesies atau jenis itu dia melakukan kawin kan, bisa melakukan kawin. Kawin. Nah, kawin itu dia artinya ada pembagian gen kan? Ada, sorry, ada pembagian gen. Pembagian gen. Kenapa? Soalnya dari kawin itu akan dihasilkan individu nih, dihasilkan individu baru, individu baru. Di mana individunya itu punya setengah gen dari induk jantan dan setengah gen dari induk betina, dari induk betina. Nah, ini kan kalau dikawinin dia, kalau digabungkan ini kan dia akan menghasilkan individu kan. Nah, kalau misalnya perkawinan itu satu jenis, satu spesies atau satu jenis itu hasilnya apa? Hasilnya adalah individu baru yang sifatnya individu baru yang sifatnya itu fertil ya, fertil. Nah, artinya apa? Artinya si individu baru ini, individu baru memiliki kemampuan, kemampuan untuk menghasilkan keturunan, menghasilkan keturunan, keturunan. Jadi fertil itu dia anakannya ini dia kalau dikawinkan dengan sesamanya dia akan menghasilkan keturunan juga. Nah, terus kalau misalnya dia beda jenis gimana nih? Kalau misalnya dia dua spesies yang berbeda, berbeda. Maka dia akan muncul individu baru, individu baru. Tapi sifatnya kebalikannya dari yang fertil tadi, yaitu steril ya. Dia itu akan menghasilkan individu yang steril. Artinya apa? Tidak mampu menghasilkan keturunan, menghasilkan keturunan apabila dikawinkan sesamanya, dikawinkan sesamanya. Nah, ini nih perbedaan dari perkawinan yang dua spesies berbeda, sorry, perkawinan yang spesiesnya berbeda dengan yang spesiesnya sama. Nah, di soal ini ada menempati wilayah geografis yang sama, artinya dia satu spesies dalam wilayah yang sama, wilayah yang sama. Nah, apabila dia bisa melakukan kawin, bisa kawin, maka tidak ada isolasi reproduksi maupun isolasi geografis ya, karena tadi wilayahnya sama, geografis, maka akan muncul spesies, mendorong spesiasi ya, spesiasi atau membentuk spesies nih yang sifatnya tadi itu dia sifatnya fertil. Berarti berdasarkan konsep spesies biologi, dua makhluk hidup yang menempati wilayah geografis yang sama dianggap sebagai satu spesies jika pernyataannya yang empat yang benar ya, karena mampu saling kawin dan menghasilkan keturunan yang fertil. Jawabannya pernyataan nomor 4, 4 benar, benar, maka jawabannya adalah D, 4 benar.